itu ada ikan. Yes. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali dengan channel Rina Priyanti. Saat ini saya berada di Pantai Timur Pangandaran. Nih, di depan kita ini ada nelayan yang sedang menjaring ikan. Saya ada di sini. Taman Sunrise, dan itu di Lapang Katapang Doyo. Kita lihat ke sana. Sebelah sini sedang menjaring ikannya. Tuh. Kita lihat ya. Nanti hasilnya ikan apa aja di sini. Tapi kalau ke sana backlight enggak ya? Sudah disatukan ya. Tadi kan di sebelah kanan, di sebelah kiri tadi masih tambangnya saja. Kemudian sekarang sudah didekatkan seperti ini, dan jaringnya itu masih jauh di sana ya. Jaringnya masih jauh. Ini kita view-nya ke arah sebelah sana, ke arah Nusa Kambangan ya, ke pantai-pantai yang ada di sana. Dan di sana masih berkabut. Kalau ke kanan nih, ke Cagar Alam Pananjung Pangandaran. Kita lihat nanti sampai selesai ya. Sampai dapat ikan apa aja. Tuh, berapa orang coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 orang. 19 orang dengan yang pegang tambang. Kemudian itu yang ke sana, yang siap ke perahukan juga tuh. Ditarik seperti itu. Kalau tadi itu kan masih tambang ya, tambang yang menarik jaring itu ditariknya sama itu, sekarang sama mesin dan dibantu. Jadi nariknya itu sama dibantu sama mesin, terus oleh nelayan juga. Kalau dulu itu dari kiri kanan itu kan ditariknya sama nelayan langsung, nggak pakai mesin. Sekarang sudah lebih modern, jadi ditariknya itu melalui mesin ya, dibantu mesin. Kita lihat nanti ya. Ini mataharinya sudah tinggi tuh. Sudah ada mataharinya. Tadi pagi ini di sini berkabut ya. Tuh kelihatan jaringnya kena ombak. Dan di sana tuh masih jauh tuh itunya apa ujung jaringnya tuh kelihatan. Tuh ujung sudah deket jaring.
sudah deket jaring, kelihatan jaringnya. Kelihatan jaringnya tuh ke sebelah kanan juga kan teman-teman, kelihatan tuh sama dekat ombak. Jadi kalau ombak sedang melengkung, kelihatan jaringnya. Ini ada yang itu tuh apa? Tambang. Itu kan tambang sedang menjaring lagi. Jaring beda lagi gitu, beda lagi jaringnya. Tapi itu bersatu. Pas sekali di tengah tuh. Tuh ininya apa? Jaringnya tuh sudah nampak sekitar berapa meter ya, ada 200 meter enggak ya jaringnya, kayaknya ada pas 100 sampai 200 meter. Mana di sini? Yang sedang menunggu nih situasi ini. Jadi di pantai timur itu ada nelayan yang sedang menjaring ikan itu jadi daya tarik ya. Jadi daya tarik Pantai Pangandaran. Dan teman-teman juga bisa beli nih. Ini masih, kalau yang dari jaring eret itu masih seger ya. Ikannya masih seger. Masih hidup. Tapi kalau ke darat kan langsung mati ya. Tapi masih seger, masih kita tahu gitu. Ikan itu ke jaring langsung masih hidup gitu. Masih hidup pas ke darat masih hidup. Terus mati. Jadi masih seger ya. Beda dengan kalau tampak tangkapan dari tengah itu kan malam ya, semalam sampai ke pinggirnya itu pagi. Sudah dekat. Itu yang pegang itu sampai ke tengah. Itu takut ke bawah. Tuh, kelihatan kan coba? Saya zoom ujungnya. Tuh, ada si Mamang yang pegang itu tuh, pegang bambu atau apa ya? Supaya tambang yang satunya enggak bersatu, tambang di lain jaring ya, karena ini ada dua jaring. Kelihatan enggak? Ini banyak kan ini. Jadi kalau nelayan itu yang menjaring model jaring eret ini berkelompoknya banyak ya. Kalau beda dengan yang di tengah itu kan satu perahu paling berapa orang. Kadang-kadang satu, cuma satu orang, dua orang itu yang ngambil ikan di tengah.
Sudah dekat. Tuh, sudah ujung-ujungnya jaring. Kemudian ada keranjangnya. Tuh, sudah keangkat. Keranjangnya sudah keangkat. Sudah keangkat. Kita lihat. Tuh, langsung dipisahkan ya, kiri kanan. Nanti kan dibuang lagi ke laut ke sana. Tadi si bapak nelayan itu yang bilang ini sudah dua kali ya, berarti ini yang kedua kali. Tadi pagi sudah ada sebelah sana, sudah dapat. Kemudian sekarang ini yang kedua. Kita lihat. Sebelah ujungnya itu ada keranjangnya yang lebih rapat ya. Jadi ikan-ikannya itu ke sana, terperangkap lalu masuk ke sana. Tambang yang satunya lagi. Yudi. Ikan. Tuh. Ih. Rebon. Cumi-cumi. Yes. Eh, alright. Eh, ma. Alright. Eh. Jadi tangkapan itu nggak selalu ikan ya, ada ularnya juga. Ih, etanol, oh, lagi ubur, besar sekali. Ubur besar sekali. Ih. Si bibi. Ih. Banyak apa? Ditinjak. Ada lelendra. Eta. Senapi asakan di jadi ada itu apa? Udang juga. Ada udang juga. Lautin. Masih disutir ya. Mau berangkat lagi ke laut. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Klik juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi ketika ada video terbaru dari saya. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.